Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kesehatan, nikmat kelancaran sehingga Zizi bisa memenangkan lomba video pengelokal di Kalimantan Utara. Salawat dan salam selalu tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan terima kasih juga kepada mama, papa, nenek, kai, beserta keluarga besar, ustadz-ustazah, keluarga besar Al-Amin Hidayatullah, dan teman-teman online yang tidak bisa disebutkan satu persatu, serta dinas pertanian yang telah memberikan wadah untuk kami berkreativitas. Semoga Allah Yang Maha Esa membalas kebaikan bapak, ibu, dan teman-teman semua. Pada pagi yang cerah ini, Zizi sedang berada di salah satu bukit yang ada di Salim Batu, Kabupaten Bulungan. Zizi tidak sendiri ya teman-teman, Zizi bareng siapa ya? Yeay! Zizi bareng tim Agaspat. Setelah lelah berjalan, kami ingin menikmati makanan dari pengelokal yang tentunya sehat dan bergizi. Di sini ada Kak Meli. Kak Meli, ada apa saja menu kita pada pagi hari ini? Singkong rebus, kacang rebus, pisang rebus, dan pisang hijau. Banget video kami pada pagi yang cerah ini. Makanlah pengelokal yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman, atau disingkat dengan B2SA, agar membangun masyarakat yang sehat, aktif, dan produktif. Salam sehat, sehat dengan pengelokal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kacang rebus dan singkong rebus. Ah, selera lagi.
Selamat datang.